gak, suara gak enak, terus udah gitu goyangannya begini, goyangannya begitu, macam-macam lagi itu. Tapi kan aku, kalau aku boleh membela diri, pada waktu itu masih aku masih perawan kali ya mas. Cara macam-macam lah, mereka videonya sampai aku repost gitu. Tapi kalau yang kayak hujatan-hujatan, terus atau komentari yang gak baik, itu aku gak repost, aku gak seneng gitu. Tapi kalau kayak lucu-lucuan gitu, ter-DP-DP lah, aku seneng. Mungkin jadi di rapper juga di parodiin juga sama konten ya itu maksudnya lain. Dibikin lucu-lucuan, diparodiin, dibikin meme-meme, dibikin apa ya nggak apa-apa gitu, karena memang kan itu kita itu Indonesia lagi butuh hiburan, jadi itu juga menghibur buat aku. Mungkin yang kontranya apa aja Mbak DP? Oh gitu. Yang kontranya apa aja sih? Hah? Yang menghujatnya itu apa aja biasanya? Ya bilang suara aku nggak enak, terus kemudian apa namanya lebih bilang suara aku nggak enak katanya gitu, maksudnya dan selain itu juga suara nggak enak, terus udah gitu goyangannya begini, goyangnya begitu, macam-macam lagi itu. Tapi kan aku kalau aku boleh membela diri pada waktu itu masih aku masih perawan kali ya mas, jadi tahun 2006 aku masih belum nikah, aku nikahnya kan 2006 bulan Mei gitu, jadi buat aku ya orang mau bilang apa ketika itu kan gak masalah. Sekarang kan aku proses gitu. Semua kan butuh proses. Mungkin kata Mas Ruli apa sih Mbak Depe? Enggak, dia Mas Susuruan. Yang yang laguin dia aja dia juga joget-joget. Dia juga joget-joget. Jadi akan lebih senang seperti itulah kalau misalkan memang teman-teman butuh berita atau butuh hiburan. Tapi kalau yang kayak orang cari sensasi yang rame-rame, berisik apa berantem-berantem enggak suka. Berarti untuk fun-fun hiburan aja ya, Mbak. Iya. Karena memang menghibur loh mas. Tadi aja baru aku repost, orang-orang tuh bisa bikin macem-macem lah. Ada yang bawa alat sapu, ada yang mereka lagi di kantor, udah gitu sama teman-temannya, udah gitu dipanggil, mereka noleh, gitu macem-macem gitu. Oke, ada lagi? Ya, aku mau nanya. Terima kasih.